yang saya banggakan. Hari ini baru saja kita bersama-sama menyaksikan suatu pernyataan kerjasama politik di antara 4 partai politik yang besar di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal yang baik ini, tanggal 13 Agustus 2023 adalah persis 1 tahun tanda tangan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB. Dan 1 tahun kemudian kerjasama politik ini diperkuat oleh 2 partai bersejarah, partai yang besar, Partai Golongan Karya, Partai Kekaryaan, yang dalam pemerintahan demi pemerintahan telah menunjukkan kapabilitas dalam membawa pembangunan yang berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Amanat Nasional yang bersejarah memelopori reformasi pada saat alih transisi dari Orde Baru menuju Orde Reformasi sampai sekarang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai perpanjangan tangan di bidang politik dari Nahdlatul Ulama selalu membuktikan berperan besar dalam mengamankan dan menyelamatkan bangsa dan negara di saat-saat kritis. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini dipimpin oleh tokoh-tokoh politik nasional yang rekam jejak pengabdiannya sudah lama. Mereka berpuluh tahun terlibat dalam kegiatan politik. Kenapa orang berpolitik? Kita berpolitik karena kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita.